Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni Izzati binti Muhammad Ayu daripada kelas 3 Ilmu Kodul Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Di tangan saya ini ada sebuah buku cerita berkisahkan tentang cerita dongeng. Cerita ini ditulis oleh A. Ravinder Singh. Di dalam buku cerita ini ada 65 muka surat. Kawan-kawan, menarik tahu buku cerita ini. Kerana di dalamnya ada 8 cerita. Mari kawan-kawan saya nyatakan apakah yang 8 cerita itu. Cerita yang pertama, Snow White dan 7 Orang Kerdil. Cerita yang kedua, Hansel dan Gretel. Cerita yang ketiga, Jack dan Biji Kacang Ajaib. Cerita yang keempat, Si Penunun. Cerita yang kelima, Kucing Berkasut Boot. Cerita yang keenam, Puteri Kacang, Puteri dengan Kacang Pi. Cerita yang ketujuh, 3 Ekor Beruang. Cerita yang kelapan, terakhir sekali, Puteri Duyung. Antara 8 cerita ini, saya paling suka cerita Puteri Duyung. Mari kawan-kawan saya ceritakan bagaimana cerita Puteri Duyung ini. Mari kawan-kawan saya ceritakan. Pada suatu masa dahulu di dasar lautan Atlantik, wujud sebuah istana yang cantik dan mewah. Di situ tinggal Raja Laut bersama 7 puteri duyung. Setiap hari mereka menghabiskan masa bermain di dasar laut. Mereka hidup dengan gembira. Namun begitu, puteri duyung yang bungsu tidak gembira dan sudah bosan tinggal di dasar laut. Dia teringin melihat kehidupan di luar, iaitu di daratan. Pada suatu petang, puteri duyung naik ke permukaan lautan sendirian. Dia ternampak sebuah kapal. Dari kapal itu, kelihatan cahaya yang terang benderang dan ramai orang sedang menari serta terang kedengaran muzik yang merdu. Puteri duyung menghampiri kapal itu. Dia ternampak seorang putera yang sungguh kaca di atas kapal itu. Tiba-tiba, laut mula bergelora. Angin dan ribut yang sungguh kencang menyebabkan kapal itu karam. Puteri duyung menemui putera yang hampir lemas lalu membawa putera itu ke pantai. Dia bercadang untuk menunggu sehingga puteri itu sedar, namun terpaksa bersembunyi dan melarikan diri apabila melihat seorang gadis menghampiri puteri itu. Puteri duyung pulang ke istananya di dasar laut. Dia menceritakan tentang putera kacang itu kepada kakak-kakaknya. "Saya ingin berkahwin dengannya," kata puteri duyung. "Kamu tidak boleh berkahwin dengan manusia," kata kakak sulungnya. Disebabkan terlalu ingin berkahwin dengan puteri itu, puteri duyung pun pergi berjumpa dengan ahli sihir. "Bolehkah kamu gantikan ekor saya menjadi dengan sepasang kaki agar saya menjadi seperti manusia?" tanya puteri duyung. "Saya boleh menjadikan kamu manusia, tetapi kamu akan kehilangan suara. Kamu tidak boleh bercakap lagi selepas ini," kata ahli sihir itu. Syarat itu terlalu berat, namun puteri duyung sanggup melakukannya demi cintanya kepada puteri itu. Pada suatu hari semasa jamuan diraja, putera membuat pengumuman. "Saya ingin berkahwin tidak lama lagi, iaitu dengan seorang puteri yang telah menyelamatkan saya daripada mati lemas." Puteri duyung merasa sangat kecewa dengan putera. Dia meninggalkan majlis lalu pergi ke tepi pantai. Puteri mula teringat akan nasihat kakak-kakak dan ayahnya. Disebabkan terlalu sedih, puteri duyung pun terjun ke laut. Oleh sebab puteri bukan ikan duyung lagi, maka dia tenggelam dan bertukar menjadi buih-buih putih di permukaan laut. Tamat. Seronok tak kawan-kawan buku cerita ini? Kawan-kawan kena baca buku cerita. Bila kawan-kawan baca buku cerita, kawan-kawan dapat menambahkan ilmu.